Facts NBO Data Part 2 V BTS 16. Album pertama yang pernah dibeli Kim Taehyung adalah album Girls' Generation. 17. Menurut polling Yahoo Taiwan, Kim Taehyung adalah member BTS yang paling populer di Taiwan. 18. Kim mulai bergabung sebagai member BTS sejak 2011 namun baru go public 2 tahun kemudian saat debut di Menet M. Countdown membawakan lagu No More Dream pada tanggal 13 Juni tahun 2013. 19. V menulis lagu pertamanya dan dimuat di album The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 yang berjudul Hold Me Tight. 20. V dijuluki sebagai Social Butterfly karena ia mudah akrab dan punya banyak teman di kalangan idol maupun artis Korea. Selain berteman dengan rekan BTS-nya, V juga berteman dengan Park Bo Gum, Sungjae dari BTOB, Mark dari GOT7, Minho dari SHINee, Baekhyun dari EXO. 21. V adalah salah satu mood maker di BTS, bersama dengan J-Hope. Namjoon bilang Taehyung adalah English speaker terbaik kedua di BTS. After School Club. 22. V berkontribusi dalam pembuatan komposisi musik dan lirik lagu untuk lagu solonya, Stigma di album Wings. V juga merilis cover lagu dengan J-Hope berjudul Hug Me. Ia juga mengcover lagu Adele yang berjudul Someone Like You. 23. Pada Februari 2016 ia berakting di drama Korea Historical Warang. Kala itu, V jadi pemeran pendukung sebagai Seok Hansung. Ia juga menyanyikan lagu soundtrack Warang bersama Jin, yang merupakan bagian part 2. It's Definitely You. 24. Pada tahun 2017, V berhasil menjadi peringkat pertama 100 Most Handsome Face 2017 versi TechHandler. Dan pada tahun 2018, V menduduki peringkat kelima. Di tahun yang sama ia juga berhasil menduduki puncak dalam daftar Most Handsome Man in the World 2018 versi Famous Star 101. 25. Artis favoritnya adalah Eric Barnett. Panutan V adalah ayahnya. Dia ingin menjadi seorang ayah seperti beliau, seseorang yang merawat anak-anaknya, mendengarkan semua yang mereka katakan dan mendorong serta menasehati mereka terkait rencana masa depan mereka. 26. Pada tanggal 28 Juni tahun 2017, dia merilis lagu 4 O'Clock, lagu yang dia produseri bersama rekan segrupnya, RM untuk merayakan ulang tahun BTS yang keempat. 27. Sejak bulan Desember tahun 2017, V mengadopsi anak anjing, yang diberi nama Yontan, dan merupakan spesies Pomeranian tikap hitam. 28. V menciptakan kalimat I Purple You sebelum jumpa fans BTS pada bulan November tahun 2017. Sejak saat itu, ungu menjadi warna simbol untuk BTS dan fans mereka. UNICEF juga menggunakan kalimat ini untuk kampanye mereka anti-bully yang berkolaborasi juga dengan BTS. 29. V menduduki peringkat pertama untuk Most Charismatic Man of Asia 2018 versi Star Momentum dan juga Most Beautiful Man in the World versi Dama. Dalam survei yang dilakukan oleh Gallup Korea, dia menduduki peringkat ke-9 sebagai idol paling disukai tahun 2018. 30. Pada Mei tahun 2018, V merilis lagu solo keduanya, Singularity yang dibawakan oleh V pada cuplikan pertama untuk album mereka Love Yourself Dear. Lagu ini berhasil debut di radio Inggris, BBC Radio pada tanggal 25 Oktober tahun 2018. Lanjut ke part ketiga, Facts and Debut Data, V BTS.